Balik lagi di Dapur Bernardi. Kali ini kita spill yang baru-baru lagi, tentunya dengan produk Bernardi lagi. Ini dia karage cabai garam. Langsung aja kita mulai. Dan ini dia produk baru dari Bernardi, namanya Chicken Karage. Ini cara masaknya super gampang, tinggal digoreng aja. Pastinya crispy di luar, juicy di dalam. Ini enak banget kalau buat menu-menu yang cepet dan saset, terutama yang paling sibuk di pagi hari. Oke, gampang banget. Setelah karage tadi digoreng, kita akan bikin cabai garamnya. 4 siung bawang putih kita akan potong kecil-kecil, ada cabai dan juga daun jeruk. Untuk pedasnya tinggal disesuaikan dengan selera aja. Siapa di sini yang udah salfok banget dengan satu set perlengkapan masak kita? Kita disupport oleh Pero Granite Set ya. Kita pakainya yang wok 24 dan sospen 16. Pero Granite Set menggunakan lapisan aluminium coating granit, dapat menghantarkan panas yang merata, anti lengket, mudah dibersihkan, aman digunakan, dan tidak bereaksi pada makanan. Oke, lanjut kita ke cabai garamnya tadi. Masukkan ada 4 siung bawang putih yang sudah kita chop-chop kecil, ada juga cabai, dan terakhir ada daun bawang. Kita akan menumis sampai semuanya layu, sudah aroma wangi, sudah mulai matang. Kita kasih bumbu dasar, ada garam dan juga gula. Kasih sedikit kaldu, dan terakhir biar aromanya lebih enak, kita kasih daun jeruk. Udah, sesimpel itu. Masukkan ada chicken karagenya tadi, Bun. Gak perlu nunggu lama karena sebenarnya ini udah mateng. Kalau sudah selesai semua dirasa udah pas, tinggal kita plating aja. Ini dinikmati pas panas-panasnya, itu enak banget loh, Bun. Jangan lupa recook sekarang juga ya. Yang penasaran dengan satu set perlengkapan dari Pero bisa cek Instagramnya @peroindonesia. Thank you, bye.